Halo guys, jumpa lagi di channel Papa Bikers. Salah satu varian motor matic terlaris di Indonesia adalah Honda Beat Series. Hadir sejak tahun 2008, Honda Beat telah melalui berbagai macam perubahan sejak generasi pertamanya hingga sekarang. Dengan mengusung teknologi pengambil bahan bakar bermodel karburator, Honda Beat mengalami berbagai perubahan hingga saat ini telah menggunakan teknologi injeksi ESP yang memberikan performa lebih baik dari sektor mesin, lebih irit bahan bakar, lebih bertenaga, serta lebih ramah lingkungan. Serta dengan teknologi ESF pada bagian rangka yang bikin motor jadi lebih mudah dikendalikan. Dan berikut adalah varian warna untuk all new Honda Beat Sporty. Nah, ada versi CBS, CBS CSS, dan ada versi Deluxe juga. Check this out. Dan berikut adalah fitur-fitur andalan yang diusung oleh Honda Beat Sporty Series. Nah, jadi mulai di bagian depan sampai ke bagian belakang ada beberapa fitur yang pastinya akan membantu kalian mendapatkan impresi berkendara yang lebih baik ya dibandingkan dari generasi sebelumnya. Dengan lampu depan model terbaru yang menganut teknologi LED serta penambahan power charger, ya bikin berkendara jadi makin asik nih bersama Honda Beat Sporty. Selain itu, di sektor rangka, Honda Beat Sporty juga telah mengalami perubahan dengan mengadopsi tipe rangka berteknologi ESF atau Enhanced Smart Architecture Frame yang lebih ringan dan bikin motor ini juga lebih mudah dikendalikan. Lalu, pada bagian tangki bensin ini juga mengalami perubahan kapasitas dari sebelumnya 4 liter, sekarang telah menjadi 4,2 liter, sehingga dapat menampung bahan bakar sedikit lebih banyak ya dibandingkan generasi sebelumnya. Dan berikut adalah aparel dan aksesoris dari Honda Beat Sporty Series. Nah, ini kalian bisa pilih aparel ya yang dipakai ya untuk pengendara serta aksesoris yang nanti akan dipasang di motor Honda Beat Sporty. Yaps, bagi kalian yang berdomisili Sumatera Barat, berikut adalah harga on the road ya dari varian Honda Beat Sporty Series. Ini ada CBS, CBS CSS, Deluxe, dan terakhir ada Beat Street. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton di konten kali ini. Dan terima kasih dukung gue berkarya di YouTube dengan berikan like, comment, share, dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Gue Papa Bikers, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.